kita tanya-tanya ini Bapak lagi ngapain. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini lagi ngapain Pak? Nyebar. Nyebar benih. Benih ya. Berbenih. Itu benih udah siap di ini tebar bagaimana Pak? Iya. Udah iya, siap iya. Ya. Iya. Oke, itu udah berapa hari berarti Pak sebelum ditebar Pak? 3 hari. 3 hari. Hmm. Caranya gimana berarti Pak? Ya pertama beli di toko kan. Terus dikum di ember. Iya, terus 2 malam. Iya. Di tas. Ah. Terus disiram banyu hangat. Ditaruh waring. Oh gitu, berarti pertama kita beli padinya dulu di toko, terus ditaruh di ember gitu Pak ya. Terus dikasih air selama 2 hari Pak. Selama 2 hari, terus dia udah muncul kayak ininya ya, benih-benih gitu ya, yang siap ditebar. Oke, maaf Bapak namanya siapa Pak? Saidi. Ya, alamatnya mana Pak? Gombong. Gombong Warung Pring Pak ya. Oke. Oke guys, ini saatnya bapaknya Pak Saidi ya. Pak Saidi mau menyemaikan bibit padi. Ini padi apa Pak namanya Pak? Padi apa ya? Angga. Padi angga. Oke, itu kualitasnya bagus Pak? Ya lumayan. Lumayan ya. Oke. Oke Pak, silahkan Pak ditebar aja nggak apa-apa. Ini guys proses penebaran benih padinya. Guys, padi yang sudah disiap tebar benih seperti ini guys. Ini yang tadinya di kayak difermentasi gitu ya, 2 malam dikasih air, terus bentuknya udah kayak gini. Ini udah siap untuk disebarkan ke sana. Bapaknya kata Pak Saidi ini termasuk bibit yang agak lumayan ya, cukup bagus, dan sering sekali di daerah sini menggunakan bibit padi yang seperti ini. Mantap. Ini ngomong-ngomong berarti tanahnya udah digemburin dulu Pak ya. Jadi guys sebelum kita menebar benihnya padi, tanah itu harus digemburin dulu seperti ini. Kata Pak Said itu memang harus di